tapi untuk Angela hardguard-nya udah digunakan. Damage sudah mulai sakit, lihat dengan puppet string-nya bahkan Ersem. Merobot dengan satu buat turbonya. Dan sambulan dengan cukup panjang. Ada Skyline di sana. Skyline akan coba patuh. Diving ke arah belakang. Blazing duel. Dan lihat ada lumba-lumba di sana. Damage cukup besar dikeluarkan oleh Sekarang Skyline. Dan bahkan di arah mid lane dari Mabit. Dia tumpang. Dan begitu bagi orang Sekarang Skyline. Dan di arah bottom lane. Ribut sekarang tumpang. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh KYS? Walaupun semuanya sudah dia seperti mereka tidak tua lagi. Tapi mereka dibaju sendiri. Skyline is coming. Begitu saja 40, Jabras menjadi pilihan, tapi Darkening with Flicker, Psycho, save the day! Halo para gamers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali dengan AA di sini bisa kembali bersama kalian semua. Akhirnya bisa kembali berbagi informasi bersama kalian setelah kesibukan di beberapa minggu kemarin. Baiklah, kembali ke MPL Season 7. Gak kerasa ya, event ini sudah mendekati akhir dari babak penyisihan menuju babak playoff, yaitu minggu ke-7 dari 8 minggu yang dijadwalkan. Bagaimana pertandingan di minggu kemarin? Pastinya sangat seru sekali, bukan? Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita saksikan keseruan di pertandingan sebelumnya. Baru saja mengalahkan Alter Ego di minggu sebelumnya, Gelfic Airwolf berhasil membuat pemuncak klasemen minggu kelima. Onyx Esports tertunduk malu dengan skor telak 2-0. Senpai di depan sana, tidak perlu takut ada boost yang udah ditembak-tembakin oleh seorang Bottom. Tapi mesti mundur dan objektif berikutnya dari Bottom Lane diamankan oleh Gelfic Airwolf. Dia mengambil stack-nya, lihat di depan sana, Grenade dikeluarkan, Freddy udah terlalu dalam. Zapras udah kesat, masuk kita dapat oleh Sarabut, tapi kali ini Darkening dan para pemain dari tim Capsalon. Menjadi tim yang berhasil memecahkan rekor tak terkalahkan Alter Ego di putaran pertama, EVOS Legends datang dengan percaya diri tinggi. Meskipun sempat kalah di game 1, Sang Macan Putih pun berhasil menyapu bersih game 2 dan game ketiga. 1-2 untuk EVOS Legends. Amat gak berat, nanti poin bahkan amat yang dipalingin keadaannya. Blazing Duel, langsung 2 poin yang berbeda. Dan lihat, ini bencana. 3 player hilang, Godline didapatkan. EVOS Legends lagi-lagi akankah mengandangi seorang Alter Ego, tapi lawan player seorang pendek. Sang juara bertahan Arkiosi menjamu tim kejutan Geekfam di hari kedua minggu ke-6. Diharapkan kembali memberi kejutan, ternyata Geekfam harus mengakui kekuatan Arkiosi dengan skor telak 2-0. Satu momen tapi segera dan bahkan Albert tertangkap masih ada satu buah. Sorosnya dihindar begitu saja. BMW ditumbangkan, isapan maut dari Star Skyland dan ini bencana. Robot merah Bigetron Alpha datang menantang juru kunci Aura Fire. Aura Fire bermain cukup tangguh dan bisa membawa game 1 hingga 23 menit. Namun, Bigetron Alpha masih terlalu tangguh bagi Aura Fire dengan menyapu bersih 2 game tanpa balas. Kira masih terselamatkan. Buat malu terhormat, tapi kali ini agak sedikit cuek dengan turret di arah mid lane. Oke, belum ada yang tumbang sejauh ini. Sementara itu pertempuran masih terjadi. Ada wave minion di bagian bawah. Macan Putih EVOS Legends harus menyerah di tangan pasukan Serigala pada hari kedua. Saling jual beli serangan terjadi sangat sengit di game 1. Di game 2, Sang Macan Putih ternyata tidak mampu melawan para Serigala. 0-2 pun berhasil diamankan Genflik Airwolf. Lagi dan lagi diputuskan harapannya. Akankah Sang Macan berani menumbangkan dominasi permainan dari EVOS Legends? Wipe out ini bencana. Bigetron Alpha menjamu Geekfam di hari ketiga minggu ke-6. Menang telak di game pertama, robot merah harus menyerah di game kedua. Namun, impresif permainan Bigetron Alpha di game ketiga sukses membuat mereka memenangkan pertandingan 2-1. Geekfam ID sudah mulai kehilangan 2 player yang menuju arah 3. Tapi Blazing Duel masih belum terasa. Masih geli-geli dan bakal triple kill dari seorang berat yang ingin membuktikan. Pertarungan sengit antara RRQOC melawan Aura Fire menutup minggu ke-6. Menang dengan mudah di game 1, Sang Raja harus tumbang di game kedua.
kedua. Game ketiga pun berlangsung alot hingga menit ke 27. Namun sang raja masih terlalu tangguh bagi Aura Fire, 2-1 untuk Anarchy Hoshi. Tiga lagi LCA tersisa, dua bar lagi, akhirnya pun harus mundur. Loh, dia bisa ditahan. Masih ada immortality, dan langsung dibuka begitu saja dan masih bisa ditahan. Oh my god, Aura Fire tidak mampu, tampaknya sudah berhidup kembali. Ada seorang fans dan bahkan dia hancur begitu saja. Blasting duet dan mati bisa dibersihkan. Oh my god, double kill, tapi ditarik. Oh my god. Pertarungan sengit di minggu ke-6 telah berakhir. Genflik Airwolf tampil beringas dengan melumat dua tim papan atas, Onyx Esports dan EVOS Legends. Anarchy Hoshi juga sukses masuk ke tiga besar setelah menyapu bersih dua pertandingan dengan kemenangan. Bagaimana? Seru banget kan? Dan inilah klasemen sementara MPL Season 7 sampai dengan hari ini. Di posisi pertama ada sang juara Season 4 yaitu EVOS Legends dengan 8 poin. Posisi kedua ada sang juara season 3 Onyx Esports dengan 6 poin. Dan di posisi ketiga sang juara 3 season yaitu RRQ Hoshi dengan 5 poin. Disusul Bigetron Alpha 1 poin, Alter Ego 6 poin, Genflix Aerowolf minus 1 poin, Geek Farm minus 6 poin, dan Aura Fire minus 19 poin. Sayang sekali Aura Fire tidak bisa mengikuti ke babak playoff karena selisih minus poin yang terlalu banyak. Dan inilah jadwal pertandingan untuk hari ini. Laga pertama akan dibuka oleh dua tim papan tengah yaitu Alter Ego versus Bigetron Alpha, dilanjutkan dengan duel tim yang saat ini sama-sama berada di zona merah alias dasar klasemen yaitu Geek Farm versus Aura Fire. Selanjutnya di hari besok ada EVOS Legends yang berpeluang untuk mengunci posisi puncak klasemen karena berhadapan dengan tim non-unggulan Geek Farm ID. Peluang ini tidak boleh dilewatkan mengingat kan lalu EVOS sempat kalah oleh Geek Farm ID. Kemudian ditutup RRQ Hoshi yang akan berhadapan dengan Alter Ego di hari kedua atau hari besok ya. Pada pertemuan sebelumnya sang raja harus takluk dengan skor 2-0. Kala itu Chelly Boy dan kawan-kawan memang tengah on fire dan meraih kemenangan berturut-turut. Kemudian di hari ketiga atau hari Minggu, RRQ Hoshi kembali ditantang oleh Genflix Aerowolf, tim kuda hitam yang mulai konsisten meraih kemenangan dan menjegal tim papan atas, sebut saja EVOS Legends, Alter Ego, hingga si Raja Langit Onyx Esports pun tumbang di hadapan Genflix Aerowolf. Laga pekan ini ditutup oleh duel pamungkas antara Onyx Esports versus EVOS Legends. Kedua tim ini saat ini menghuni posisi pertama dan kedua klasemen, namun sama-sama sedang patah hati karena pekan lalu takluk dari Genflix Aerowolf. Berikut adalah jadwal lengkap MPL Season 7 untuk pekan ini. Hari Jumat pada jam 14.40 akan ada Alter Ego versus Bigetron Alpha, dilanjutkan dengan Geek Farm ID versus Aura Fire. Lanjut untuk hari besok Sabtu 10 April ada Bigetron Alpha versus Onyx Esports, dilanjutkan oleh EVOS Legends versus Geek Farm ID. Dan di hari kedua untuk pertandingan terakhir ada RRQ Hoshi versus Alter Ego. Ini adalah pertemuan terakhir RRQ Hoshi versus Alter Ego di babak penyisihan. Dan untuk hari terakhir di pekan ini yaitu hari Minggu dibuka dengan Genflix Aerowolf versus RRQ Hoshi dan ditutup oleh Onyx Esports si Raja Langit melawan EVOS Legends. Ya, dukung terus tim favoritmu di MPL Indonesia Season 7 dan saksikan sesi live streaming setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu yang tayang di YouTube dan Facebook MPL Indonesia atau Mobile Legends Bang Bang. Dan itulah jadwal pertandingan MPL Season 7 untuk pekan ini. Semoga tim-tim kesayangan kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Akankah ada kejutan yang menguaukan di pertandingan hari ini? Kita tunggu saja pertandingan hari ini. Siang jam berapa ya tadi ya? Jam setelah Jumatan sekitar jam 3-an lah ya. Oke, siapakah tim yang akan bersinar di MPL Season 7 ini? Apakah sang juara bertahan RRQ
Kihoshi ataukah alter ego yang saat ini sedang terpuruk atau tim-tim lainnya? Mari kita saksikan kehebatan dan serunya pertandingan Mobile Legends Bang Bang di MPL Season 7 Indonesia. Terus dukung tim kesayangan kalian dan AA di sini bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahu Kecap Sumedang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.